Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengucurkan bantuan dana hibah pariwisata untuk membantu pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar 3,5 miliar rupiah. Sebanyak 40 hotel dan 24 restoran tercatat sebagai calon penerima dana hibah. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma secara simbolis menyerahkan pengucuran bantuan dana hibah pariwisata ini kepada pengelola hotel dan restoran. Bantuan ini merupakan program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19 kepada pengelola hotel dan restoran di Kota Tanjung Pinang dan dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional hotel dan restoran dalam bertahan akibat pandemi COVID-19. Adapun alokasi dana hibah ini 70% untuk hotel dan restoran sebesar 2,5 miliar. Dan 30% atau 1 miliar untuk kegiatan penanganan sektor pariwisata. Pandemi COVID-19 membuat sektor pariwisata terpuruk. Bantuan dana hibah pariwisata ini diharapkan dapat bermanfaat guna bertahan selama pandemi COVID-19. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, iNews melaporkan.